Viral banjir bandang di Sumsel, rumah warga tercabut dan terseret arus. Beredar video yang menarasikan banjir bandang di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Dalam video yang diunggah di Instagram, sebuah rumah hanyut terbawa arus sungai hingga melewati sebuah jembatan. Rumah panggung itu lepas dari pondasinya sehingga hanyut begitu saja. Seketika, rumah yang belum diketahui pemiliknya itu hancur terbawa arus sungai. Hanyutnya rumah tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Perekam pun histeris melihat detik-detik rumah itu terbawa arus. Dalam video itu pula kondisi tengah rintik. Di rekaman lain yang beredar di grup WhatsApp, seorang pria merekam kondisi sungai di Muara II yang direkam dari jembatan gantung Desa Kota Karang. Pria tersebut berpesan untuk berhati-hati hingga berita ini terbit, belum diketahui pasti ada tidaknya korban dalam peristiwa itu. Tribun Sumsel masih mencari fakta banjir bandang di Desa Ulak Pandan, Kisam Tinggi, Kabupaten Oku Selatan.